Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai aku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam bertahan salam tak lupa kita sanjungkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umat ya. Sebab dakwah negara Inggris sempat dilanda konflik rasial selama satu minggu ini, dan alhamdulillah konflik itu telah terselesaikan. Dan penyebab provokator terhadap umat muslim yang menuduh umat muslim sebagai pembunuh pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan akhirnya kini pun masjid-masjid di negara Inggris kembali tenang, damai, dan juga aman. Dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa, melaksanakan sholat berjamaah ke masjid yang tadinya mereka... Low battery, please charge. Sebenarnya aku gema suara azan pun berkumandang di setiap di kota London. Masjid-masjid pun mengundangkan sebuah azan yang terdengar di jalan raya sebagai tanda bahwa mereka bisa kembali ke masjid mereka, bisa kembali beribadah di masjid mereka masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga Islam terus tenang, damai di negara-negara di Eropa, tepatnya di negara Inggris yang terjadi konflik dalam beberapa hari terakhir ini. Sahabat-sahabat, ikutin adalah video ulasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe di bawah harian TV. Oh, yeah.